non saya, nih, dari Brebes ya, meninjau hasil daripada pupuk eco farming, pupuk organik dari PT Bes. Alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa. Di sini ada kesaksiannya, pemilik sawahnya Bapak siapa Pak? Warnadi. Bapak Warnadi ya. Alhamdulillah beliau sudah merasakannya. Bagaimana Pak ini kesan-kesannya setelah pakai eco farming ini? Ya alhamdulillah berkah lah. Pokoknya mah beda sama yang lain. Iya. Banyak petani-petani juga yang bilang begitu. Emang biasanya kalau pakai pupuk biasa, obat biasa itu paling banyak itu 30. Iya. 20 maksimal betul gitu. Ya. Dan ininya juga apa? Enggak panjang-panjang begini, iya. Paling segini nih. Nih, biasanya, paling segini iya, biasanya. Kalau ini kategorinya padi apa tadi Pak ya? Padi teken. Padi teken itu yang ibaratnya yang susah gitu ya. Iya, yang sisa anak. Kalau ini kan banyak. Gitu ya. Nah setelah pakai farming, alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa. Logika gitu ya, masya Allah, luar biasa hasilnya. Di sini lokasinya di Subang ya, di Subang di apa tadi ya? Desa Bojongjaya. Desa Bojongjaya. Kecamatan Pusaka Jaya. Kecamatan Pusaka Jaya. Insya Allah teman-teman di Subang dan sekitarnya, insya Allah seluruh Indonesia, insya Allah amin, menggunakan eco farming agar petani-petani untung sekaligus bisa mendapat hasil maksimal. Insya Allah bisa menambah penghasilan juga. Jadi kawan-kawan yang misalkan belum pakai eco farming, khususnya petani, segera pakai dan uji coba. Alhamdulillah, insya Allah hasilnya sangat luar biasa. Sinergi, gue berkah, norizma. Pokoknya nggak usah pakai luar biasa, pakai uji coba lah. Iya. Udah aku yakin. Udah hasil gitu ya. Udah kita, ada buktinya di sini. Kita kebuktian. Udah hasilnya sangat luar biasa. Ini berapa hektar Pak? Tiga per empat ya? Setengah hektar gitu ya. Alhamdulillah, sangat luar biasa. Jadi jangan ragu ya. Iya, jangan ragu. Pakai ragu lagi sekarang udah. Sudah terbukti, jadi bukan hanya omong kosong, ada hasilnya. Langsung dari petaninya sendiri. Emang dari awal mah ragu, dari awal mah. Iya. Dari awal namanya ragu, ya? Namanya pasti pupuk itu baru. Betul. Betul. Karena memang sesuatu yang baru kadang kita ragu. Iya. Tapi selain itu, tapi kita harus membuktikan. Ya, kalau ada bukti, setelah itu terserah gitu kan ya, iya. Karena kita melihat hasil. Tuh, anak ini anak terakhir juga masih bisa panjang kok. Iya. Ini anak terakhir ini. Biasanya kan anak terakhir kan nggak panjang begini. Iya, benar. Anak terakhir ini, yang 4 generasi, nggak bisa panjang begini biasanya. Biasanya nggak panjang begini. Ini bisa panjang, bisa sama lah. Iya. Tuh, sama kan? Iya benar. Iya. Ini anak terakhir ini. Berarti ini pertama berarti kali Pak ya? Ini. Pertama kali apa namanya padi teken gitu? Iya. Padi Jepang yang dicoba pakai farming. Iya. Hasilnya sangat luar biasa. Dahsyat, gitu, luar biasa. Terus pada di kemarin juga yang apa yang panen yang sebelah banyak yang ngomong. Ya begitulah. Ini pakai obatnya obat apa kok katanya. Ya itu obatnya ada di banner tuh atau farming. Oh, itu iya. Hebat ya. Insyaallah ya, insya ini semuanya pakai farming. Iya, insyaallah. Akan semuanya pakai farming, bukan hanya kita mengejar keuntungan tapi kita memberikan solusi kepada petani agar lebih untung lagi. Panennya lebih luar biasa. Iya. Biasa ini kalau pakai semua. Iya. Insya Allah pakai lah. Ya sekarang apa daun bener masih hijau, ini udah kuning. Si gimana ininya? Ini sangat luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Daun benderanya masih hijau, buah udah layak pulang dipanen. Sekali lagi jangan ragu ya, sudah ada buktinya di Subang. Sangat luas sawahnya, insya Allah pakai semua. Jadi kawan-kawan sekali lagi jangan ragu pakai kupar. Siap.